Sebab dia baik. Sebab dia baik, sebab dia, dia ikhlas. And then dia tunggu Syah dah lama. And dia suka Syah dah lama. Syah je yang tak layan dia. So macam saya fikir kan, dia dah lah sebaya dengan Syadah. So macam, and then Syadah juga fikir, macam mana yang korang dah fikir tu. Macam tu juga Syadah memang dah fikir dulu sebelum korang fikir dulu. Macam, oh kenapa Ubai, dia muda lagi, you know. Okay, kalau korang tengok cerita Korea, This is what everyone's thinking, okay? Macam Syah sendiri, the second lead hero, okay? Ubai is the second lead hero. Faham tak? Kalau korang tak boleh faham, saya tahu cara nak menjelaskan. Tapi basically perangai dia macam second lead hero tu. Tapi dalam K-drama selalu dia buat kesilapan pilih the first hero. Tapi the second lead hero tu yang masa dia jadi second lead hero kan, time Syah sedih, time Syah heartbroken, tak broke, heartbroken gila-gila. Dia ada. Dia ada, dia stay dengan Syah. Dia tak kisah dengan Syah nangis, Syah curhat kat dia. Syah pukul 3 pagi call, Syah macam rasa tak best. Anxiety Syah datang. He was always there. Even macam Syah dengan Ubai kan, I'm just enjoying the moment. Macam orang tanya, Syah bila nak kahwin, Syah bila nak ni kan. I'm enjoying like this process of mengenali. Ni fasa yang paling best kali. Syah pun dah pernah kahwin. Takkan Syah nak buru-buru terus kahwin, you know. Faham tak benda tu? I love this relationship and I feel amazing. Buat masa sekarang ni, Syah happy. Yang penting kita enjoy dalam hidup ni. Sama bila kita Syah nak, Aisyah nak fikir apa orang kata and things like that. Tak payahlah, penat tau. Penat sangat. Penat sangat-sangat bila kita keep on kena hidup macam tu. Enjoy je the moment guys. Apa-apa pun dalam hidup ni, walaupun hari ni Syah agak tak happy dengan sesuatu, tapi don't worry, ianya bukan tentang Ubai. Ubai tak habis kerja lagi tu buat dia. Kesian dia. No, my parents okay. So, Ubai tak ada penyentangan, tak ada apa-apa. Lagipun plus, I'm an adult lah. Walaupun parents, restu family tu penting, restu parents tu penting. Tapi at the end of the day, kita yang nak hidup dengan pasangan kita. And kalau pasangan kita sejenis yang semua pandai berhati, yang jenis yang tahu adab, jenis yang, you know, sopan santun, tak payah risau lah. Because Ubai is such a gentleman. Dia seorang gentleman yang sopan santun, yang ada budi pekerti yang elok. Itu je. Dalam relationship ni pun kita orang yang macam Syah yang gintong dia. Dia lagi baik pada Syah. Syah lagi nakal sebenarnya. Kalau ikutkan betul-betul lah, sebenarnya nakal tu adalah Syah, bukan dia.